Universitas Brawijaya yang memiliki ratusan guru besar meluncurkan buku Pemikiran Guru Besar UB. Peluncuran buku ini sekaligus sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis UB ke-61. Buku ini memaparkan berbagai pemikiran dan gagasan dari para guru besar dalam berbagai bidang. Universitas Brawijaya meluncurkan dan membuat bedah buku Pemikiran Para Guru Besarnya, di mana buku ini merupakan penanda dari gagasan intelektual para profesor dalam berbagai bidang. Sekretaris Dewan Profesor UB, Profesor Sukir Marianto, menjelaskan bahwa buku ini menjadi salah satu kado Dies Natalis Universitas Brawijaya ke-61. Tapi ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah konsep buku Pemikiran Berbesar UB, di mana dalam kesempatan ini ada buku yang dikonsep, atau ini Pak Jokowi tadi sudah bisa secara akhir ya, dengan proses-prosesnya. Kemudian kita tidak berikutnya dengan ada jadwal. Jadi salah satu karya yang ada di sini, dan di proses-prosesnya, yang buku-buku ini. Kemudian berikutnya adalah di situ ada 4 program. Yang pertama terkait dengan advokasi hukum, jadi ini kita adalah membantu konsep-konsep dari kami ini, Pak Arifis sampai hukum internasional dan sebagainya. Ini Pak Ikan tersebut yang nanti dengan Palestine Solidarity. Selain bedah buku, dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan solidaritas untuk Palestina yang menjadi perhatian UB. Melalui berbagai program, nantinya UB akan ikut memberikan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Dari Malang, tim liputan UB TV untuk Divya Unpa TV. Program ini dipersembahkan oleh